Jumpa lagi bersama saya Doni, dan di video kali ini sebelum kita mulai saya mau menyampaikan bahwa untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia yang terdampak virus corona yang sekarang semakin mewabah mungkin ya, dan juga di Maumere, jadi saya mau menyampaikan bahwa kita sebaiknya berhati-hati, jaga selalu kebersihan lingkungan kita, kebersihan diri kita, selalu cuci tangan juga sebelum melakukan aktivitas. Ya, jadi semuanya selalu dalam keadaan waspada ya. Nah, kali ini saya mau sharingkan sedikit. Kemarin memang tidak sempat untuk membuat vlog, dan kali ini saya ceritakan saja. Jadi tanggal 5 Maret 2020 kemarin, itu kami diberi kesempatan untuk meliput kegiatan besar juga yang ada di Kota Maumere, di mana oleh salah satu sekolah ya, salah satu sekolah yang terpopuler juga di Maumere, yaitu SMA Kefrateran Maumere, yang di mana kegiatan pembukaan ini dalam rangka ulang tahun ke-15 SMA Kefrateran Maumere. Jadi mereka merayakan itu dalam periode 5 tahun atau disebut lustrum. Dan di lustrum ketiga kali ini mereka akan berlangsung kegiatannya itu perlombaan futsal dan juga voli. Ya, banyak sekali tim yang bertanding di tingkat SMP. Karena ini juga merupakan salah satu ajang promosi ya. Saya pikir bagus sekali SMA Kefrateran Maumere, apalagi di Maumere juga banyak putra-putri yang juga bagus di dunia olahraga. Dan semoga saja kedepannya kegiatan seperti ini terus dilanjutkan. Dan di akhir video ini akan saya tampilkan sedikit ya, seperti apa pembukaan lustrum ketiga SMA Kefrateran Maumere. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Maumere dalam melakukan kegiatan siang positif seperti ini. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-15 untuk SMA Kefrateran Maumere. Ya, semoga semakin baik, semakin terdepan juga ya untuk mencerdaskan anak-anak atau putra-putri bangsa ini. Oke, ini dia videonya. Saat ini saya sedang berada di SMA Kefrateran Maumere, dan sesaat lagi kita akan mengikuti pembukaan lustrum ketiga SMA Kefrateran Maumere dengan tema Merdeka Bermain Sambil Belajar. Dan di lustrum ini akan ada pertandingan voli dan futsal antar SMP se-Kabupaten Sika. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus! Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-15 SMA Kefrateran Maumere, maka diadakanlah lustrum 3. Lustrum itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu penanggalan pada sebuah periode 5 tahun. 15 tahun sudah SMA Kefrateran Maumere berkiprah di bumi Nian Sika. Dalam periode ini, tentunya sudah banyak torehan-torehan prestasi yang diraih. Tidak hanya di bidang akademik, di bidang non-akademik pun banyak prestasi yang diukir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pembukaan
pembukaan lustrum ketiga SMA Kefrateran Maumere ini berlangsung pada tanggal 5 Maret 2020 yang mengusung tema Merdeka Bermain Sambil Belajar. Ada dua kegiatan yang akan dilombakan pada lustrum kali ini, yakni pertandingan voli dan futsal antar SMP sekabupaten Sika dan akan berakhir pada tanggal 14 Maret. Namun dikarenakan adanya penambahan jumlah tim yang akan bertanding baik futsal maupun voli, maka penutupan akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020. Rangkaian pembukaan lustrum ketiga SMA Kefrateran Maumere ini diawali dengan perarakan peserta lomba voli dan futsal menuju ke lapangan utama yang diiringi oleh drum band SMA Kefrateran Maumere. Dilanjutkan dengan tarian flash mob dan berbagai atraksi dari siswa-siswi SMA Kefrateran Maumere yang menampilkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh para siswa. Dan para tim akan memperebutkan total hadiah sebesar 27 juta. Selamat bertanding duta-duta terbaik dari masing-masing sekolah. Buktikan bahwa Anda yang terbaik dari yang baik. Salam olahraga. Dan sambutan sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan Lustrum 3 SMA Kefrateran Maumere oleh Ketua Yayasan Mardiwiyata Superwakilan Maumere, Frater Maria Herman Yosef BHK. Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon udara yang bertuliskan Lustrum 3 SMA Kefrateran Maumere. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Lustrum ketiga SMAK
Frateran Maumere dengan resmi kami buka. Kami mohon kesediaan para kapten untuk bersama-sama melepaskan balon lustrum.